Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Kali ini permasalahan berkaitan dengan wasilah belajar, yaitu tentang kaset, CD atau rekaman kajian, yang mana itu banyak sekali disia-siakan oleh banyak dari kita. Ya, rekaman kajian masuk di sini di YouTube, ya, video masuk ke dalamnya. Kemudian Syekh Asadlan berkata, demi Allah, rekaman kaset, ya Syekh Asadhan bukan Asadlan, Syekh Asadhan berkata, demi Allah, rekaman kaset baik berupa tilawah, kajian, dan yang lainnya yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk nikmatan dari Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan kita menyia-nyiakannya. Penyebabnya adalah ketidakpedulian kita dalam mengatur waktu. Lagi-lagi ini berkaitan dengan manajemen waktu. Lagi-lagi berkaitan dengan itu. Padahal kita bisa mendownload kajian yang kita suka, ya. Atau mendengar kajian yang kita suka. Kalau kita di YouTube itu ada video, kita bisa add, bisa tambahkan ke playlist yang kita suka. Misalnya playlist ini akidah, belajar akidah bulan Desember, antum ambil dari kajian ustaz siapa, ditaruh di playlist itu, di save, kemudian nanti dimainkan, ya, didengarkan, bisa di dalam bis, bisa di rumah atau dimanapun, selama tidak dalam kewajiban, ya. Hal ini, mendengar rekaman kajian, terutama kajian para ulama, baik audio maupun video, adalah hal yang sangat-sangat ana lakukan, manfaatkan maksimal sungguh-sungguh ketika masih jadi mahasiswa dulu. Ya, mana ana yakin tidak ada dari mahasiswa ketika itu yang lebih maksimal dalam menyimak rekaman kajian melainkan ana ketika itu. Yakin di sini, ya, yakin dzanni tetap, ya, kalau kita enggak tahu dari seluruh mahasiswa, tapi di satu kelas ana insya Allah enggak menemukan ada yang lebih maniak dalam mendengar kajian para ulama lewat MP3 ketika itu, atau lewat video tapi mendengar, enggak ana tonton, melainkan di perjalanan mendengar. Dan ana terbiasa sebenarnya dimanapun naik bis atau naik motor atau naik sepeda itu menyimak kajian rekaman MP3 yang ana download dari situs-situs para ulama atau situs-situs portal ilmu, ya, baik khutbah mereka atau kajian kitab atau kajian tematik. Itu ana sering dengar dahulu ketika masih mahasiswa, dan rata-rata bahasa Arab. Ana ketika itu enggak menyimak kajian-kajian berbahasa Indonesia. Bukan karena sok, bukan. Bukan juga karena ingin melatih, tapi karena memang kebiasaan, ya. Karena kebiasaan. Antum pun jangan 100% mendengar kajian bahasa Arab saja. Melainkan dengarkan juga kajian-kajian asatidah Indonesia. Ya, karena derajat antum belum, bukanlah orang seperti kuliah di Madinah atau Libya, bukan. Jadi blending semua itu sangat perlu kita untuk mempelajari bahasa-bahasa atau pembawaan asatidah Indonesia, supaya nanti kalau kita berdakwah, ya, kita bisa sedikit atau banyak meniru mereka dalam menerapkan kalimat, ya. Baik, kita lihat di sini kembali ketidak penyebab kita itu menyia-nyiakan ini karena ketidakpedulian dalam mengatur waktu. Ya. Antum sendiri tahu channel ana atau channel asatidah, tapi antum kan enggak manfaatin. Lebih suka buat ngelihat mungkin yang viral atau mungkin tayangan bola atau apa, ya.
Untuk kajian-kajian mungkin ya udah merasa saya kan udah ngaji ya Pak Ustadz, sudah ngerasa saya udah punya pengajian dan seterusnya. Iya, sebagian dari antum mungkin begitu. Kemudian pada awal pembahasan telah dikemukakan riwayat dari kaum salaf di mana mereka mengatakan ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Makanya orang-orang yang mereka berilmu tinggi rata-rata mereka yang sudah memeras keringat dalam menuntut ilmu, bukan orang-orang yang suka manggil-manggil. Panitia-panitia kajian sekarang itu rata-rata tidak menerapkan ini. Ya. Dan ana bicara orang bicara langsung sama panitia kajian. Ya. Antum cuma bisa ngundang. Tapi antum nggak bisa ngedatengin ilmu. Iya. Antum bisa menghadirkan ustadz, mengundang ustadz dan ngasih amplop selesai. Tapi kita lihat ya, banyak panitia-panitia mereka yang lebih jahil daripada orang-orang yang datang. Ilmunya nggak ada kadang-kadang. Lebih-lebih kalau misalnya membuat kajian tujuannya untuk mengeruk keuntungan dari tromol atau kotak amal, kotak infak. Iya, yeah, di Jakarta terutama, apalagi Jakarta Selatan ya, seperti itu. Apalagi kajian-kajian yang dipenuhi dengan orang-orang yang setengah hijrah, setengah mukim. Maksudnya hijrah setengah masih mukim juga di jahiliyahnya. Ya. Itu kenapa banyak sekarang yang setengah-setengah hijrahnya. Katanya hijrah ke manhaj salaf tapi nggak mau belajar manhaj. Banyak faktor ya disebabkan ya mungkin tema ustadznya begitu-begitu aja, nggak mau tema manhaj, akidah nggak mau, temanya nikah, cinta dan seterusnya. Dan bisa juga karena kekurang berkahan dari penyelenggaraan kajian tersebut karena ada keinginan untuk mengeruk keuntungan duniawi atau lebih dominan mengeruk keuntungan duniawi. Ya, panitia sekarang atau DKM sekarang lebih banyak didatangi ilmu, bukan mendatangi. Iya, tapi belum semua panitia anak bilang begitu. Ya. Kadang-kadang anak katakan seperti itu. Baik di publik atau di media sosial maupun di hadapan jemaah sekalian. Iya. Karena bagaimanapun panitia kajian tetaplah dia orang yang harusnya duduk di pengajian. Begitu. Ya. Tetapi pada zaman kita saat ini di mana teknologi sudah semakin maju dan berkembang, ilmu itu datang dengan sendirinya bukan didatangi. Ini sahih. Ilmu itu datang dengan sendirinya bukan didatangi. Sahih. Ilmu itu datang ke Android antum. Dan bahkan antum misalnya ketik bell di channel YouTube dakwah tertentu, itu nanti kalau ada upload terbaru ya, bisa antum langsung lihat setelah itu. Jadi mendatangi antum. Khawatirnya adalah kalau keadaannya seperti ini, ilmu udah mendatangi kita, maka hisabnya lebih besar lagi dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu yang tidak didatangi oleh ilmu. Jadi beban bukan beban kita itu lebih berat bagi orang-orang yang berakal. Ya. Begitu. Antum semakin dekat dengan ustadz atau dai atau syekh atau ulama, hisab antum lebih lebih banyak. Hisab antum lebih banyak dibandingkan dengan orang yang jauh. Maksudnya jauh di sini jarak. Ya. Maksud kami di sini saat ini ilmu mendatangi kita melalui rekaman, baik berupa kaset, CD dan rekaman yang bisa di-download secara bebas di internet yang semua itu bisa membantu seorang penuntut ilmu untuk belajar. Tapi banyak orang memang menyanyiakan hal ini dengan alasan ya nggak ada apa-apanya dibandingkan langsung ke majelis ilmu. Betul, majelis ilmu langsung utama itu. Ya, tetapi betapa banyaknya dari kita itu sebenarnya sibuk memang kerja, dagang, sehingga jadwal majelis ilmu nggak cocok dengan jadwal kerja atau dagangnya. Akhirnya apa? Hanya bisa mungkin nuntut ilmu malam-malam. Nah itu bisa sambil dengar kajian, pulang kerja atau ketika sudah sampai rumah dengerin kajian. Memang alhamdulillah dengan keberadaan sebagian radio misalnya atau televisi sunnah.
ya di antara Radio Roja alhamdulillah, itu memang banyak orang yang menyimaknya alhamdulillah, dan itu termasuk di dalam bab ini insyaallah, karena di dalamnya tidak ada melainkan kebaikan insyaallah. Kalau enggak ilmu, kalau enggak ngaji ya apa Al-Qur'an, kalau enggak mauidzah, atau kalau tidak pengumuman jadwal kajian, semuanya bermanfaat insyaallah kan. Iya, alhamdulillah minimal itulah yang didengar. Ya. Orang-orang yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut mengatakan bahwa rekaman tersebut sangat bermanfaat. Ana pun mengatakan begitu. Ya. Ana dulu termasuk orang yang sangat-sangat konsumtif dalam menyimak ini. MP3. Rekaman kajian MP3. Ya. Di antara serial yang Ana sering dengar misalnya serial Risalatun Ila karya asli itu di televisi channel Ar-Rahmah di Mesir oleh Syekh Mus'ad Anwar, Risalatun Ila. Serial Risalatun Ila, kalau di sini serial untukmu menuntut ilmu ya. Kemudian ada MP3-nya, versi MP3 yang Anda download sampai kalau nggak salah 20 atau 30-an serial. Yang paling luar biasa teringat ya kawan, di antara serial nomor 2 atau 3 gitu ada Risalatun ilal mudarris atau lil muallim, ilal mudarris kalau nggak salah, dan anak ketika itu lagi kuliah sekaligus anak kerja sebagai guru kursus bahasa Inggris. Kuliah anak di Libya sampai jam 12, sampai zuhur maksudnya, habis itu sholat zuhur kan, dan sholat zuhur kadang ya kalau misalnya emang anak nyetok barang di kantin, ana habis sholat zuhur ke kantin kampus untuk narik duit hari ini udah berapa ya, atau kemarin berapa yang habis dihitung, terus ana dapat duit nanti di store ke ibu ana kalau udah sampai rumah. Tapi itu belum berakhir, ana nggak ke rumah biasanya, ana tergantung jadwal. Kadang kan dari Senin sampai Jumat kuliah. Jadi boleh ana ceritain sedikit buat supaya antum insyaallah dapat faedah. Yang mana ingat ketika ana di pagi hari kadang pakai sepeda dan lebih sering memang pakai bis, dua kali naik 5T57 Kopaja sama 75 atau P20. Itu kan kadang-kadang macet itu, tapi enggak semacet sekarang. Sekarang parah macetnya. Itu ana dengerin kajian Syekh Abdurrahman As-Sihri. Ya, beliau yang di foto profil ana itu Syekh Abdurrahman As-Sihri. Itu beliau seorang doktor, bahkan mungkin sekarang sudah bergelar profesor mungkin. Ketika itu bergelar doktor dalam bidang Al-Qur'an. Dan beliau ahli juga dalam bidang sastra dan syair-syair Arab. Itu Anda mengambil atau menyimak kajian kitab tafsir Al-Baydawi Anwarut Tanzil. Ya, itu lumayan tafsiran berat ya, tidak ringan, karena itu ringkasan dari kitab tafsir Az-Zamakhsyari dan juga gabungan dari faedah kitab tafsir Ar-Razi. Jadi itu sangat asy'ari itu kitab tafsir, tapi Syekh Abdul Rahman Asy'ari ini seorang ahlu sunnah Saudi. Anda menyimak hampir setiap pagi ketika Anda jalan ke kampus. Itu kajian sekitar 1 jam setengahan kira-kira. Maksudnya durasi kajiannya MP3 Anda dengerin. Kadang ada video Anda convert ke MP3 dari video ya kan. Anda convert ke MP3 untuk pengiritan ya. Anda makanya heran sama orang-orang sekarang nanya, "Ustaz, minta dong MP3-nya, ini MP3-nya." Orang-orang cengeng sekarang tuh. Maunya dimanja dikasih MP3-nya. Kan emang enggak ada situs yang bisa itu. Kemudian demi pengiritan rasanya, tapi kalau pengiritan usaha sendiri sampai irit. Ya enggak usah nyuruh-nyuruh ustadznya. Ini kurang adab namanya orang-orang seperti itu tuh. Ya. Coba antum nyuruh Ustaz Syafiq misalnya, "Ustaz, tolong dong kajiannya rekaman di ini MP3. Relevan enggak?" Atau ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Abu Samah coba antum. "Ustaz, tolong dong videonya antum ini Ustaz, atau suruh orang buat ini." Ini kan kurang ajar itu namanya. Ya dengerin aja. Kalau emang enggak mau nuntut ilmu, enggak mau ngambil habis modal, ya gimana kita, sementara Imam Syafi'i bilang di antara hal yang diperlukan untuk menuntut ilmu modal.
modal ya, enggak apa-apa kiri ustadz ini ustadz ini, enggak modal ya. Jangan terlihat pengennya diservis ya oleh ustadznya atau oleh timnya atau oleh siapa, tapi kalau emang ada cara, cari cara bagaimana caranya. Memang benar mempermudah itu lebih baik, cuma nggak bisa seperti itu. Kalau menuntut ilmu antum maunya diservis dan seterusnya, nggak bisa seperti itu ya. Tapi tulab zaman sekarang memang banyak yang seperti itu, ikhwan. Ya, anda waktu itu mengkonvert, kemudian jalan sambil dengerin. Anda dari dulu jalan kemana-mana memang sudah terbiasa dengerin headset. Ya, sambil menyimak faedah-faedah dari syekh tersebut tentang tafsir. Dan kadang anda sambil memeluk gorengan, ya, plastik besar dua plastik, maksudnya dua lipatan plastik. Anda sambil gini, dan ini tas berat. Sambil di bis sekarang sambil kayak gini, sambil dengerin tafsir dari Syekh Abdul Rahman Asy-Syihri. Yang kemudian anda berharap semoga anda suatu saat akan mempunyai kajian tafsir yang metodenya enggak jauh seperti ini. Kemudian akhirnya terjadilah ya, akhirnya cita-cita yang anda inginkan Allah Ta'ala kabulkan, jadinya tafsir Al-Aisar di Rawa Bambu. Ya. Alhamdulillah, dan sekarang di Kalibata City itu kajian kitab tafsir Al-Aisar. Jadi itu punya sejarah itu, ikhwan. Orang kalau misalnya punya belajar, punya cita-cita, insya Allah kalau istiqomah akan Allah kabulkan nanti, insya Allah, selama ikhlas mudah-mudahan. Ya, kemudian kemudian belajar di kampus dan setelah zuhur ke kantin untuk ambil duit, ya, hasil titipan jualan, makan sejenak, kadang anak ketiduran sejenak di kantin, paling 10 menit tidur karena capek sekali belajar di sana itu. Nah, setelah itu kalau memang jadwal ngajar bahasa Inggris, les jadwal ngajar di Depok di Margonda, anda enggak pulang dulu. Kalau jadwal anda sore itu adalah di Rawamangun, maka anda ke Kalibata dulu. Begitu. Jadi ada dua jadwal kalau misalnya hari Senin sampai Kamis itu. Kalau enggak ke Margonda, kalau enggak ke Rawamangun. Rawamangun dekat UNJ. Kalau ke Margonda, ya, anda masih teringat ini kenangan waktu ke Margonda itu, anda naik sepeda. Anda mendengarkan MP3 rekaman kajian Risalatun Ilal Mudarris. Risalatun Ilal Mudarris oleh Syekh Mus'ad Anwar. Nah, ketika itu lagi ngayu-ngayu sepeda, itu lagi ya kayak gini triknya, panas. Antum dari Lipia sampai ke Margonda UI. Ya itu kira-kira berapa lama naik sepeda? 2 jam. Anak-anak sekarang begitu mikirnya 2 jam. Kalau dulu kita nggak mikir 2 jam, sejam. Karena apa, kita kebiasaan pakai motor. Jadi kita ukur itu jauh banget, sulit banget. Padahal enggak. Jalanin aja, ntar juga jadi. Iya. Karena emang kita ini sudah terbiasa dengan kemanjaan, punya motor, punya ini ya. Jadi ngelihat kayak gitu tuh kayaknya sulit banget zaman sekarang. Tapi di zaman itu anda gak merasakan sulit atau enggak. Dan mungkin anda sekarang yang anda udah punya motor, melihat itu sulit sekali gitu. Tapi ketika itu enggak. Ketika itu jalanin aja. Enggak mikir, aduh kena kapan ya saya punya motor, enggak mikir gitu. Coba mahasiswa sekarang rata-rata banyak yang ngerengek sama ibunya untuk punya motor. Ya, padahal ibunya belum punya duit gitu. Ya, mungkin begitu. Ya karena enggak ngerasain yang seperti dulunya. Nah, di situ anda mendengar dan sampai kena di hati anda tentang mudarris, kata Syekh Mus'ad. Anda tahu, saya tahu, kata beliau dengan bahasa Arab, bahwasanya ya kalian itu mengeluarkan sesuatu yang begitu banyak besar energi dan ilmu dan mencurahkan banyak hal. Ya mungkin feedback dari murid itu enggak seberapa, tapi ingatlah ganjaran dari Allah itu lebih, insya Allah gitu. Itu anak kena banget itu, sampai anak jalan ngayuh sepeda itu dengerin beliau, enggak sadar kalau udah nyampe atau udah sedikit lagi nyampe. Senang banget anak, masya Allah. Itu jadi ngelewatin dari Lipia itu, ngelewatin Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, kemudian ya samping-samping rel itulah sampai ke Margonda Es Pocong itu ya. Ada kan yang di Es Pocong itu, yang UI seberangnya? Nggak tahu ya? Ada. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Ya daerah situ lah pokoknya. Di Margonda. Itu mendengerin apa? Ini. MP3. Ngisi waktu sambil ngayuh sepeda gitu. Itu. Atau kalau anda jadwal di Rawamangun, anda ke rumah dulu,
Dan ibu Ana itu waktu itu dagang yang semisal sosis terus dibakar, terus ada bulat-bulat dibakar kayak sekarang dengan kecil itu loh. Itu ibu Ana dagang itu di nama ada dagang madrasah ya. Ada itu siang-siang di situ. Jadi kok siang-siang ibu Ana di situ. Waktu itu bukan dagang nasi ulam seperti sekarang. Anak kemudian ke sana, makan di sana, nah. Makan di sana nasi sama ya sosis-sosis itu. Ana beli dagangan ibu Ana. Ana setor juga uang yang tadi dari kantin. Udah, habis itu apa Ana sempat sempat ini istirahat enggak? Ya, enggak sempat istirahat. Kayuh lagi sepeda kemudian ke Rawamangun. Dari Kalibata ke Rawamangun. Ya antum pikirin aja berapa itu. Ana lewat Jatinegara. Dan Ana menyimak kalau ke Rawamangun atau pulangnya menyimak Syekh Muhammad Hasan Abdul Ghaffar dari Mesir. Itu ketika itu Ana pernah menyimak kajian usul at-tafsir, pernah ya, atau ulumul Quran ya. Ana juga menyimak ketika itu serial kitab kajian kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi ya oleh Syekh As-Sufyani Saudi. Kemudian ana juga sering sekali menyimak kajian Syekh Abdurrahman An-Naqib dari Mesir, tapi tematik yang itu. Pulang dari Romangun ya, itu sampai ke Kalibata kira-kira berapa lama? Mungkin antum mikirnya kalau naik sepeda ya 1,5 jam. Tapi yang terjadi ketika itu, ana pulang cepat banget rasanya. Pakai sepeda padahal bukan main motor. Ana pulang kalau bangun tapi lewat di jalanan-jalanan tikusnya. Jalan kalau misalnya mungkin angkotnya kalau nggak salah M01 atau apa gitu, lupa. Nah, ana jalan ana naik sepeda mendengarkan kajian, rata-rata kajiannya Syekh Muhammad Abdurrahman An-Naqib ya. Pulang ke rumah dan sampai rumah itu isya. Pulang dari kursusan ba'da maghrib dan sampai di rumah isya pas. Iya. Kadang ana emang enggak sempat sholat berjamaah isya karena keringetan sekali gitu kan. Ana sempetin kemudian makan ketoprak dulu. Gitu, makan malam. Makan ketoprak di pinggir jalan di pasar kaget di dekat rumah ana. Habis itu baru sampai rumah ana bersihin badan dulu baru sholat. Ketika itu seperti itu. Iya, ana belum punya motor sama sekali, enggak ada duit buat beli motor, enggak kuat duitnya ya. Ketika itu seperti itu. Jadi di mana-mana dengerin kajian terus dan berharap semoga suatu saat ana punya kajian. Oleh karena itu kalau antum lihat kajian-kajian ana yang di YouTube itu sudah disetting ana dari awal sudah mencanangkan kajian harus rapih. Serial rapih sampai titik koma. Tanya aja Ikin, sering ana omelin gara-gara titik koma salah atau huruf kapital salah. Ana ketat dalam masalah ini. Karena memang dari dulu ana militer dalam masalah ini. Bukan orang yang nggak apa-apa salah, nggak apa-apa ya nggak apa-apa memang, tapi ketika kita mendidik diri kita untuk betul-betul perfeksionis maka jadinya insya Allah rapih ya, insya Allah jadi rapih. Dan untuk perhatikan dari semua channel YouTube yang punya kajian kitab, insya Allah kajian kita ini yang paling rapih tersusunnya. Orang membuka nikmat gampang set gitu ya, asik enak, insya Allah, insya Allah. Dengan berapa beragam banyaknya kajian modelnya complicated ya, agak rumit, tapi ketika kita bisa merapikan dia dengan urutan dan juga jangan sampai titik komanya salah, huruf kapitalnya salah, maka insya Allah itu enak sekali semua. Dan orang-orang itu akan melihat kesungguhan dari situ. Kadang-kadang orang itu belum tentu memahami materi, tapi kadang-kadang orang belajar dari kesungguhan yang antum terapkan pada diri antum. Ya, kadang-kadang orang mengambil motivasi, bukan mengambil ilmunya, mengambil motivasi. Sebagaimana sebagian ulama itu hadir di majlis Imam Ahmad sampai 5.000 orang. Yang nyatet cuma berapa perak orang doang, ya. Sisanya cuma nyimak jiping. Yang sisanya ini mungkin ada yang pengen tazkiyatun nufus dan kebanyakan dari mereka pengen mengambil adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Artinya apa? Bukan materi yang dicari mungkin. Tapi yang dicari apa yang bisa memotivasi dirinya untuk lebih betul-betul kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keseriusan antum, istiqomahnya antum ya, itu adalah sesuatu yang valuable, bernilai. Yang mana nilai tersebut enggak terukir di tulisan, tapi terlihat di hasil antum gitu.
Begitu, ya. Baik. Kita kembali ke sini. Orang-orang yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut mengatakan bahwa rekaman tersebut sangat bermanfaat. Betul. Saya sendiri, yaitu penulis, pun telah memanfaatkan kenyamanan tersebut. Dan sungguh saya telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Saya menyampaikan hal ini sebagai bentuk tahadduts bin ni'mah. Itu pun yang tadi Anda sebutkan seperti tadi itu. Dari cerita, tahadduts bin ni'mah. Wallahi nikmat sekali kalau misalnya kita terbiasa mendengar kalam ulama atau asatidah. Penjelasan ilmiah mereka. Ya, bukan sekedar kajian-kajian yang lucu-lucuan, enggak. Ya. Dan ulama, oh, Anda lupa sebutkan, yang mungkin paling banyak Anda ambil MP3-nya dan Anda durasi paling panjang Anda dengar itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Itu Masya Allah banyak sekali MP3-nya sebenarnya. Dulu formatnya bukan MP3 sih ketika itu. Formatnya bukan MP3 dia. Masya Allah, Anda lupa formatnya apa Allah. Tapi banyak sekali yang ambil dari situs beliau. Ya. Seperti syarah Sahih Bukhari, Anda mendengarnya sebelum berangkat kerja ketika itu dan seterusnya. Banyak-banyak sekali. Enggak terhitung Anda ambil dari situs tersebut. Anda sangat bersyukur ketika itu. Syekh Abdul Razak Al-Badr, sebelum beliau terkenal, Anda pun menyimak kajian beliau. Syekh Sa'ad Al-Syafri, tahu? Syekh Sa'ad Al-Syafri pernah ke Indonesia berapa kali? Itu sebelum beliau dikenal di Indonesia oleh banyak-banyak ikhwan dan asatidah, itu yang sekarang jadi salah satu menteri di Arab. Kajian usul fikihnya itu termasuk yang sering Anda simak. Dan buku karya beliau yang berjudul Al-Usul Wal-Furu' itu termasuk buku di antara awal-awal buku yang Anda beli dari buku-buku ulama. Tebal bukunya. Itu buku murni usul fikih, Al-Usul Wal-Furu' namanya. Ya, permasalahan penyebutan usul dan furu', ya, satu inian, Masya Allah. Tapi bukunya sekarang di Kalibata. Iya, Masya Allah, ya, begitu, ikhwan. Ya. Jadi apa yang ingin antum, dalam masa-masa menuntut ilmu ini, antum harus betul-betul memiliki kedisiplinan, ya, militansi, dan tekad. Tapi jauhilah hubbu syuhrah, keinginan supaya antum nanti dikenal, dikenang enggak ya. Ya itu nanti mungkin datang sendiri, enggak tahu di mana, enggak datang sendiri. Ana dulu enggak kepikiran loh, ana sampai segininya enggak kepikiran. Wallahi. Ana enggak kepikiran sampai segininya, sampai diundang sana sini enggak kepikiran. Makanya kemarin sampai ibu ana bilang di Islamic Center itu kalau dihitung-hitung 1000 sampai orang datang tuh. Itu ibu Ana bisa dibilang nggak percaya. Kenapa? Karena ibu Ana tahu Ana ini, ya dulunya talib biasa, dulunya naik sepeda, dagang, kemudian ya antum nggak tahu lah dulu masa lalu Ana ya. Ana dulu tidur, ya kalau di kamar Ana nggak betah, karena Ana nggak pernah tidur pakai ranjang gitu apa? Ana tidur kasur di bawah atau nggak pakai kasur dulu. Dulu yang seperti itu, di kamar seperti itu, terus panas kamarnya cuma ada heksos dan itu pun udah bluwak gitu kan. Dan buku-buku itu ana bererot buku-buku di mana-mana, di kamar ana. Sampai mungkin agak angker itu kamar karena saking berantakan dengan buku-buku. Ketika itu ya, masih bujang, namanya juga bujang ya. Sebagaimana sebagian bujang sekarang di antaranya yang ada di majelis ini ya. Nah, atau ketika ana tahun 2014 ya, sebelum menikah itu, tanya beberapa dari ikhwan yang antum dulu pernah ke rumah ana waktu dulu 2014 UI belum, enggak pernah ke rumah ana ya, di Kalibata belum ya, enggak ada di sini. Ada beberapa ikhwan tahu mereka ana tidur di situ, buku-buku ana di situ, di ruang tamu ana ketika itu lesehan, enggak ada bangku, nggak ada apa, udah lesen aja. Antum buku-buku di situ. Dan Anda malam tidur di situ. Pokoknya kalau di rumah di situ Anda udah. Tamu pun memang jarang tamu datang. Ya kalaupun tamu datang ya duduk aja di bawah gitu. Dan Anda tidur di situ. Sampai ibu Anda pun cerita mengenang Anda waktu bujang dulu, ya. Dan ini Anda cerita seperti ini, Anda pengen motivasi antum semua ya. Bukan maksud apa-apa. Mengenang Anda waktu bujang dulu. Anda belajar itu. Pokoknya kalau di rumah belajar, nah, nggak ngapa-ngapain.
Anak kalau di rumah udah belajar, Nggak ngapain belajar lagi belajar ya? belajar belajar gitu. Ibu anak ngeliat sampai suatu saat anak nggak nyadar, kata ibu anak, anak lagi belajar sampai tengah malam baca gitu sambil tiduran gitu karena udah capek gitu kan. Itu ibu anak dari ada semacam tirai atau apa ngeliatin ngeliatin anak lagi belajar. Anak nggak sadar kalau lagi diliatin sama ibu anak. Ya, ibu anak terus doain anak supaya insya Allah mudah-mudahan sukses. Kadang anak belajar di luar tengah malam, di luar ada di luar seperti sanggar, eh bukan sanggar, bukan sanggar apa. Dia kayak biasa bambu-bambu gitu, bambu yang biasa orang nyantai gitu loh. Ya, sekarang udah jarang ya kayak gitu ya. Bambu gitu kan, ada giniannya kayak kuburan bentuknya ya. Dia kayak ranjang gitu ya. Itu anak di situ ya, anak ditemenin sama kucing tengah malam. Dan depan rumah anak ketika itu belum ada rumah, belum ada apa. Ya ada rumah tapi ngebelakangin. Jadi ini tuh betul-betul eksklusif, nggak ada yang masuk ke sini, daerah sini. Situ tuh pohon-pohon gelap, itu gelap, banyak setannya. Dan anak ngerasain juga itu kok pas lagi anak lagi baca. Pokoknya bekicotnya banyak, binatangnya mungkin ada ini. Anak rebahan di situ sambil baca buku, ditemenin sama ya salah satu kucing kucing anak ketika itu, anak namain Samsul ketika itu kucing. Iya. Sebelum Samsul itu ada juga anak, sebelum dinasti Samsul ada, sebelumnya namanya anak namanya Supri namanya. Iya, Supriyadi ya namanya. Karena warna kuning ya. Tangannya kuning jadi Sufriyadi ya, Sufriyadi ya. Itu. Jadi ada sababul wurudnya itu. Jadi enggak macam-macam. Namain aja ilmiah pakai bahasa Arab tuh. Ya. Itu ditemenin itu, ditemenin kucing itu berdua gitu. Anda baca gitu kan. Dan Anda masih ingat yang Anda baca ketika itu kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mensyarah kitabnya Risalah Qusyairiyah. Kemudian Anda juga membaca ketika itu kitab Dara' Ta'arud Bainal Aqli Wan Naql karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bacaan berat ketika itu sebenarnya. Dan Anda waktu itu punya pulpen sekitar 5 pulpen warna-warni. Beli di mall, satunya waktu itu belasan ribu lah. Nggak apa-apa lah, mahal-mahal. Anda faedah-faedah itu Anda warna-warniin. Bukan stabilo, bukan pulpen. Anda suka itu dulu. Dan kalau misalnya mau ngeliat kitabnya pun sekarang di rumah Kalibata itu masih ada sisa-sisa dari peninggalan Anda waktu dulu nyoret-nyoret pakai pulpen warna-warni. Begitulah. Zaman-zaman ketika itu, manfaatkan waktu benar-benar. Dan ya man yazra' yahsud, siapa yang menanam ya dia akan insya Allah ya, akan panen. Walaupun sekarang tentu Anda bukanlah siapa-siapa, tetapi minimal minimal ketika antum berusaha, antum akan melihat suatu saat natijah dari usaha antum insya Allah ta'ala. Ya begitu ya. Makanya di sini Imam As-Sana'ani menyebutkan dalam manzumah atau bayi-bayi syairnya terkait masalah haji, berkata, wa man lam yujarrib laysa ya'rif qadrahu fajarrib tajid tasdiqa ma dzakarnahu. Siapa saja yang belum pernah mencoba, ia tidak akan tahu manfaatnya. Cobalah niscaya Anda akan dapatkan apa yang telah saya sebutkan. Ya. Antum kalau misalnya sungguh-sungguh sekarang, antum memang belum terbayang nanti bagaimana masa depan, enggak tahu. Tapi kesungguhan antum sekarang itu nanti akan tercermin hasilnya di masa depan insyaallah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha antum selama ikhlas ya. Selama ikhlas. Dan ketika itu Anda tidak membayangkan diri itu di podium-podium, di mimbar, enggak membayangkan itu. Anda cuma pengen jadi orang yang tidak jahil gitu aja. Anda pengen menguasai ini, karena berangkat dari apa? Ya berangkat dari Anda kuliah di syariah, kemudian buku banyak, kenapa enggak dimanfaatkan itu? Ya Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Bukankah termasuk nikmat Allah ketika ilmu selalu menyertai Anda dalam perjalanan, ketika berbaring di atas tempat tidur, ketika duduk di depan meja makan. Iya, nikmat kan? Handphone kita di mana-mana kita bawa. Kita bahkan kita mau air besar pun kita bisa bawa handphone sambil baca. Di ruang baca Quran sekarang dia buka handphone nonton YouTube sambil buang air besar bisa sekarang. Tapi jangan dengerin kajian, dengerin tafsir Al-Quran tapi sambil gitu, itu nggak boleh, nggak bagus itu. Atau minimal makruh minimal. Ya, jika seseorang mau mendengarkan rekaman kasetnya dengan seksama dan dia mengatur waktu untuk mendengarkannya pada saat dalam mobil, saat bekerja atau saat di rumah, maka tentu dengan demikian ia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Dulu di masa Anda belum mengenal, belum ada HP Android, dulu pada tahun 2007-2008 belum ada HP Android. Anda punya
Atom tahu MP3 player yang kecil tuh, MP3 player yang kecil. Dia cuma ada 4 atau 3 tombol doang. Tombol next atau prev atau tombol on off gitu kan, atau volume. Udah gitu doang. Volume pun itu pakai yang kayak di itu ya. Kayak tuning-tuning apa, bolak-balik gitu. Itu anak punya itu. Dan saat itu tidak sampai ke 16 mega 16 GB SD card-nya itu waktu itu cuma berapa doang gitu kan. Paling cuma berapa lah gitu ya. 1 GB kali ya. Atau 500 MB gitu. Nah, Ana memanfaatkan sangat-sangat ketika di Lipia itu. Ana waktu sejak dari adat, Ana suka masuk ke maktabah perpustakaan. Di perpustakaan itu ada kurus, ada apa namanya, akros, itu namanya CD, lempengan CD-CD dengan bingkisannya para ulama, Syekh Utsaimin banyak, Syekh Albani ada, Syekh bin Baz ada, dan yang paling mengagumkan anak ketika itu adalah CD-nya, MP3-nya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid yang sekarang yang punya situs islamta.com, yaitu Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid itu muridnya Syekh bin Baz dan muridnya Syekh Utsaimin juga. Beliau itu banyak banyak sekali itu apa serial-serialnya, ada serial Qisah Nabawiyah, ada serial Qisas Qur'aniyah, kalau tidak salah ada serial Aqidah Al-Islamiyah, ada serial ini. Buh, ana langsung kemudian ana bajak itu. Ana pinjam dari maktabah, izin pinjam, ditulis kan, perizinan juga ditulis ya. Kemudian ana copy di teman. Ketika itu ana enggak punya laptop. Ana punya laptop tahun 2010, ya, itu pun mereknya Axio dan cepat panas dan cepat rusak. Ya. Ya itu pun waktu punya laptop sekali itu pamer itu, masya Allah. Sama teman-teman tuh pamer, iya. Dan pas ana mau skripsi 2013 akhir, ana enggak, laptop ana rusak. Ya. Antum tahu enggak ana dulu skripsi pakai apa? Nulis pakai tangan, dengan pulpen warna-warni, nulis pakai tangan. Berpuluh-puluh halaman. Iya, nulis. Dan udah gitu, waktu-waktu ana nulis skripsi, ikhwan, ana ini skripsi ini bahas di semester 8 ketika itu dalam bidang usul fiqih. Itu ana dapat kebagian jatah di bidang usul fiqih dengan judul turuq daf'i ta'arud bainal adillah. Iya. Metodologi menangkal ta'arud antara dalil-dalil. Ya. Ya, ana sudah banyak kertas, hampir setengah bahas itu udah ana selesaikan, dan ternyata waktu pengumpulan tinggal seminggu lagi. Ya. Tahu enggak ana pakai tas ketika itu, ana di stasiun Pasar Minggu Baru turun. Kemudian ke musala sebentar. Ke musala salat di dekat masjid itu, dekat stasiun ada musala di daerah perumahan. Ana tinggalin tas ana di situ. Isi tas ana itu cuma buku kitab Al-Arab, bahasa Arab, kitab usul fiqih, sama bahas ana, yaitu bahas ini semacam skripsi ana, ya tulisan tangan semua itu. Ana pergi sebentar mau jajan dulu, balik udah nggak ada itu tas, hilang, tinggal seminggu lagi ana padahal. Gimana coba antum? Mau skripsi seminggu lagi udah harus dikumpulkan semuanya, hilang. Belum hilang total. Iya, dan ana enggak punya laptop, ana enggak pakai laptop. Ana semuanya tuh pakai tulis tangan semua. Dan report ke dosen pembimbing ana, orang Mesir Al-Azhar, ahli usul fiqih dan killer juga beliau. Tapi beliau ngebolehin pakai tulisan tangan. Itu apa namanya? Gimana coba perasaan antum ketika itu, ya? Dan itu pas hilangnya itu turun hujan deras itu. Ana tuh sampai hujan-hujanan kayak kucing kehilangan apa gitu. Wah, gimana nih, gimana? Anu beneran kok ada sinetron itu. Jadi itu. Beneran itu. Itu di dekat stasiun Pasar Minggu Baru tuh, anak. Sampai nanya orang, "Pak, ini gimana itu isinya? Buat saya lulusan nanti, Pak." Ya Allah, gitu kan. Bingung anak. Maka udahlah, ya udah kalau gitu, udahlah, qadarullah. Anak ulang dari awal. Karena anak hafal apa yang ada di situ, gitu loh. Ana hafal, kitab-kitabnya ana hafal, di mana letaknya ana hafal. Karena begitulah indahnya kalau antum karya nulis sendiri, enggak cuma kupas-kupas, enggak. Nulis sendiri. Jadi ana hafal, khutbahnya itu ana hafal. Di benak itu udah tergambar banget gitu. Itulah enaknya kalau kita
biasa memetakan pikiran, enak. Dahan hafal. Jadi Anda tulis ulang dengan tulisan Anda yang sebagian dari orang mungkin karena hasad ya mereka bilang jelek tulisan Anda. Tapi benar sebenarnya sih. Ya, tapi kalau Anda ukir-ukirnya bagus kayak tulisan biasa aja gitu, nggak jelek-jelek aman. Ya, dosennya bisa baca kok. Mereka aja nggak suka aja mana ya. Udah selesai sekian puluh lembar itu. Iya, selesai. Ya, dalam waktu 3 hari selesai. Bahas usul fiqih. Ya, judulnya Turuq Daf'i At-Ta'arud Bainal Adillah. Iya. Oleh sang talib Hasan Mu'min Mabruk bin Hartono bin Ahmad Jaiz. Ya, itu. Jadi, alhamdulillah. Kemudian kan bergiliran dihakimi oleh dosen itu kan di biliknya beliau. Sistemnya penghakiman enggak kayak di kampus-kampus pada umumnya, enggak seperti itu. Yaitu beliau aja langsung di hadapan kita di ruangan yang agak sempit. Ya biasa kok abri-abri atau ini kok diinterogasi kan di ruang sempit gelap gitu kan. Ini enggak gelap ya, sempit aja. Maksudnya ruangan beliau. Ya di situlah diomel-omelin orang-orang. Rata-rata itu yang masuk dari ada seorang hafiz ya. Anda enggak mau sebutin namanya, seorang beliau dihormati di kelas. Ya. Masuk ya, beliau juga usul fikih juga ini dapat bagiannya bahas usul fikih. Dan beliau hafiz berprestasi, masyhur dan kita menghormati beliau, usianya pun ketika itu udah 30 ke atas. Balik apa keluar dari itu wajahnya tuh udah enggak enak mukanya. Habis dimarahin ini orang yang kayak gini aja kena gitu loh ya. Yang lain juga gitu, keluar ya enggak ada yang ceria riang gitu, enggak ada alhamdulillah, enggak ada. Rata-rata habis diomelin habis-habisan. Ada masuk bismillah. Laksa. Masya Allah, antum pakai kitab. Ditanya-tanya gini, Anda tahu semua yang ditanya, Anda paham. Buku-bukunya, judulnya, pengarangnya, bahkan cetakannya, Anda paham ketika itu. Saking apa, betul-betul, Anda betul-betul maksimal, betul-betul. Karena Anda nulis tangan, enggak cuma setil kopi, arsir kopi, kemudian pindahin ke Word, enggak gitu Anda. Anda pelajari, baca dulu bukunya, bagian sininya, tulis pelan-pelan. Dan itu nulisnya harus rata. Tahu nulis rata waktu itu berarti kan gini, kemudian Anda pakai penggaris, Anda giniin satu. Beneran Anda kayak gitu dulu, 2013. Iya. Akhirnya dosen itu, Masya Allah ini antum sendiri yang nulis. Iya, Seth. Dan warna-warni tulisannya. Kayak buku-buku kayak gini-gini nih, warna-warni. Ada merah, ada biru, Anda perbagus semuanya. Ya, Masya Allah. Anda berikan antum insya Allah nilai yang ya, lebih tinggi dari yang lainnya karena antum pakai tulisan tangan langsung, Masya Allah. Dan Anda menguasai apa yang Anda tulis semuanya. Sehingga beliau tanya, Anda bisa jawab. Begitu. Itu 3 hari tok itu. Tulis itu. Bagaimana caranya? Manajemen waktu. Ya. Itu yang penting. Orang banyak, orang sukses itu sampai di luar logika, kesuksesan mereka setelah taufik dari Allah adalah kesuksesan mengatur waktu. Gitu ya. Oke. Okay. Udahlah, kita cukup sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.